Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darin amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Musa liqaumihi ya qaumi udhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamina. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarihim fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alayhima dukhulu alayhimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'ala qaumil fasiqin. Sadaqallahu al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Musa wazkur wa idz qala Musa wazkur takdirnya. Ingat olehmu. Idz di waktu qala Musa berkata oleh Nabi Musa di kaumnya kepada kaumnya, ya kaumi wahai kaumku, kaum Nabi Musa Bani Israel. Kalau sekarang Israel ya. Ya qaumi wahai kaumku, uzkuru ingat olehmu nikmatallahi, akan nikmat Allah. Ini dari kemarin kita ngaji tentang supaya disuruh ingat nikmat biar bisa berterima kasih. Karena memang penting banget itu sifat berterima kasih. Karena banyak orang lupa berterima kasih. Itu banyak nih, jangan sampai kita begitu. Enggak pandai berterima kasih, lupa diri. Udah kaya lupa. Udah pinter lupa. Udah terkenal lupa. Udah sehat lupa. Jangan sampai begitu. Makanya kalau orang tua
orang tua, guru, boleh tuh bangkit. Lu kan dulu gak bisa apa-apa, gua yang ajarin. Lu kan dulu ya gak bisa apa-apa, gua yang lahirin, gua yang sekolahin. Itu boleh. Boleh. Orang tua, guru boleh. Orang lain enggak. Itu ada keterangannya di dalam kitab Sarah Hikam. Sarah Hikam Imam Syarqawi, Syekh Syarqawi. Boleh. Kenapa begitu? Karena kemanfaatan, ya, kemanfaatannya bukan buat orang tua, bukan buat guru, buat dia sendiri. Karena ketika dia enggak nasihatin, tuh anak durhaka, tuh murid durhaka. Ketika dinasihatin, tuh anak bakti, tuh murid bakti. Buat siapa? Buat murid itu. Bukan buat gurunya, bukan buat orang tuanya. Jadi boleh tuh bangkit buat orang tua sama guru. Karena kemanfaatannya kembali ke anak itu atau murid itu. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang enggak pandai berterima kasih. Takut-takut nanti apa yang kita dapat itu adalah istidraj. Diulur aja. Tampangnya kenyang, tampangnya kaya, tampangnya pinter, tapi sungguhnya itu istidraj. Diulur. Biar dilupa diri. Kaya, sombong, pinter, sombong. Akhirnya apa? Neraka. Nah, jangan sampai begitu. Ini seperti Bani Israel. Uzkuru ni'matallah alaikum, ingat olehmu akan nikmat Allah kepadamu. Izja'ala fikum, ketika ia menjadikan pada kamu, eminkum, artinya daripada kamu, anbiya'a, akan nabi-nabi. Allah jadikan di antara mereka nabi-nabi. Jadi kemarin kita sudah kisahkan, ya, banyak sekali dari kalangan Bani Israel diangkat menjadi nabi kemarin itu, ya. Ya, banyak sekali yang diangkat jadi nabi di kalangan Bani Israel. Yang lainnya sisanya dari yang lain, sisanya dari yang lain. Yang paling banyak dari Bani Israel. Berarti apa itu? Ya, kenikmatan yang enggak boleh dilupakan. Ini kalau bahasa kita kampung kan, ya, bukan santri doang, kiai. Kampung kiai. Ini tuh kampung banyak kiainya. Masya Allah. Banyak kiainya, banyak ulamanya, Masya Allah. Waja'alakum mulukan, dan Allah jadikan kamu juga raja-raja. Jadi dijadiin dari Bani Israel, para nabi banyak, dan juga raja-raja banyak dari Israel. Ashaba khodamin wa hasabin, orang-orang yang mempunyai hak, ya, khodamin, ya, katakanlah khodamin anak buah, ya, hasamin, ya, pelayan, sebenarnya sama artinya nih, pembantu, pembantu juga khodam, hasam, ya. Jadi punya anak buah, punya pelayan. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamina. Wa atakum, dan ia berikan kamu, ma lam yu'ti, apa yang ia tidak berikan, ahadan, akan seseorang, minal alamina, daripada, ya, alam, daripada, ya, alam,
semua selain Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang belum yang diberikan kecuali kepadanya. Minal manni wa salwa, daripada man dan salwa. Dulu pernah kita bahas tentang man dan salwa panjang ya, di pengajian minggu pagi ya. Ibnu Katsir. Wa falakil bahri, dan terbelahnya lautan. Ini kan hebat banget, terbelahnya lautan. Wa ghairi zalika, dan lain demikian. Ya qaumi dukhulul ardo, wahai kaumku, masuk olehmu ke bumi. Al-muqaddasata, yang disucikan. Al-mutaharata, yang disucikan. Allati kataballahu lakum, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan untukmu. Maksudnya tulis di sini amarakum, Allah perintahkan. Bidukhuliha, ya, yang Allah perintahkan kamu bidukhuliha, dengan masuknya wahiya syamu, yaitulah negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon, itu negeri Syam. Islam dulu di sini, ya. Islam dulu di sini. Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon, ibu kotanya Damaskus. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kamu berbalik ya, ke belakang. Ala adbarikum, tanhazimu, mundur, khaufal adwi, karena takut musuh. Jangan takut. Sebab kalau mundur, nah itu nanti mempengaruhi yang lain. Apalagi sengaja-sengaja mundur supaya orang terpengaruhi. Ya, seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya aja begitu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembongnya munafik. Gembongnya munafik. Bahasa kita, orang munafik depan kita cakep, di belakang jelek, munafik. Makanya ada yang mengatakan, guru daripada guru saya, Syekh Atiyah, ya, orang Madinah, bahwasanya perang Uhud itu bukan kalah tapi menang. Karena apa? Karena ketika habis perang Uhud ketahuan orang-orang munafik. Ketuanya munafik tuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketahuannya di situ. Kenapa begitu? Karena munafik itu menghancurkan. Munafik itu menghancurkan. Islam dari mulai kecil bangun, ya. Terus kemudian hijrah ke Madinah besar. Hijrah ke Madinah besar. Kemudian di situ udah besar. Ada kutuknya, kutuknya. Siapa? Tuh. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kutuknya tuh, menaluknya. Ya, dia punya kelompok sendiri, dibikin kelompoknya untuk apa? Menghancurkan. Udah gede dihancurin, dibikin rivalnya, dibikin pengaruhnya, supaya apa? Supaya yang gede ini hancur. Bagaimana supaya hancur? Setan begitu. Oke, hati-hati kita, jangan sampai terulang di, dan bakal terulang memang. Cuma beda aja, dulu Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau sekarang siapa gitu ya. Di mana aja begitu. Nah, kita hati-hati, jangan sampai menjadi kelompoknya. Ini menalu, ini munafik, ini akan menghancurkan. Jangan sampai, biar paham. Ini munafik, bisa hancur yang ada. Nah, itu jangan sampai. Tapi qadarullah nggak bakal berubah. Makanya Syekh Atiyah sampai mengatakan sesungguhnya perang Uhud itu menang, enggak kalah. Kenapa? Karena ketika itu udah ketahuan siapa? Tuh orang munafik ketahuan.
Oh, rupanya dia nih yang keladinya. Kan begitu kita. Kita dari masih, kalau kita bikin kelompok apa gitu kecil, solid nih masih kecil, tuh solid, saling bantu. Pas udah gede mulai itu goyang. Kenapa? Ada orang-orang yang munafik yang ingin menghancurkan seperti itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini adalah cara-cara yang dicontoh oleh ya, musuh-musuh Islam. Islam itu enggak bisa dihancurkan dari luar, tapi bisa hancurkannya dari dalam. Dibikinlah ini, dibikinlah itu. Dibikin opini ini, opini itu. Dari dalam Islam itu sendiri ingin menghancurkan. Nah, kita biar jelas melihat. Jangan sampai kalau ada umpama di antara kita, oh ini ingin menghancurkan yang besar. Tinggalkan itu yang ingin menghancurkan. Dan teman yang kayak begitu jangan ditemenin. Kenapa? Karena dia akan nularin kamu. Sedikit apapun sikapnya akan tertular. Orang munafik bahaya. Iya. Jadi apa? Wajar kalau sampai Syekh Atiyah, ya guru daripada guru saya, mengatakan bahwasanya perang Uhud enggak kalah tapi menang. Maka dengan begitu ya kita bisa ya mengeker musuh kita yang mana. Masya Allah. Itu. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak sahabat Nabi. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sahabat yang cinta betul sama Nabi, Nabi pun cinta sama dia. Karena bisa begitu memang. Bisa begitu. Yang kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, ya, dikisahkan dalam Bukhari. Anaknya ini yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul minta sorban Nabi buat kain kafan. Nabi kasih aja. Kalau kita kasih jangan. Nabi kasih aja dan minta tolongin Nabi sembayangin. Minta tolong Nabi, Nabi sembayangin. Tapi Sayyidina Umar yang begitu tegasnya beliau, paham beliau tentang ini, ditarik sama Sayyidina Umar. Jangan ya Rasulullah, ini orang munafik. Jangan disembayangin. Masya Allah. Berani oh Sayyidina Umar. Kata Nabi, biarin aja gak apa-apa. Masya Allah. Saking apa itu Nabi? Saking kesianannya. Walaupun itu orang munafik yang ngancurin, yang bikin kesel. Aturan banyak, ya aturan banyak, kelompoknya jadi dikit gara-gara siapa? Ini munafik nih. Aturan kokoh ada retak-retak nih, kenapa? Nih munafik. Tapi Nabi maafin, kenapa? Ingat beliau punya sahabat nih, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditarik sama Nabi, jangan Rasulullah. Ini munafik. Biarin. Akhirnya Nabi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat, jangan disembayangin. Nih, Sayyidina Umar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Akhirnya enggak disembayangin. Munafik. Nah, itu di sekitar kita dimungkinkan ada. Jangan dekat-dekat sama yang begitu. Dia mau menghancurkan apa yang ada. Mau dihancurin tuh. Yang bagus, yang besar mau dihancurin sama dia. Nah, keburu ketahuan. Nah, di masyarakat kita juga ya sangat dimungkinkan ada di mana-mana ya. Nah, kita lihat yang seperti itu. Kalau ada yang kayak begitu, jangan kita masuk ke dalam kelompoknya. Jauh, sejauh-jauhnya.
Kenapa? Karena itu iblis, setan, demen yang begitu, ingin menghancurkan yang besar, yang bagus. Itu sampai ditulis tuh di dalam sejarah. Wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kamu ya berbalik ke belakang, mundur, tanhazimu, kamu mundur, khaufal adui, karena takut musuh. Abdullah bin Ubay bin Salul pernah melakukan ini, karena dia sengaja mundur, dia akhirnya yang lain ikut-ikut mundur, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kuat kembali. Nah, di situ tuh lagi perang Uhud. Di perang Uhud. Kita udah baca tuh ya kisahnya di dalam Bukhari ngaji subuh ya. Jadi ikut-ikutan. Mundur ya, mundur juga yang lain, jadinya takut kan. Lagi perang mundur. Jadi takut yang belakang, yang ikut sama dia ngelihat. Watan qalibu khasirina, maka kamu ya, nanti kamu menjadi khasirin, menjadi orang-orang yang merugi. Fi sa'ikum, pada usaha kamu. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarina. Mereka berkata, ya Musa, sesungguhnya padanya ada kaum yang jabbarin, kaum yang kuat ya, dan kejem. Jabbar ini kuat lagi kejem. Min baqaya adin tiwalan zawi kuatin, daripada sisa-sisa kaum Ad, tinggi-tinggi orangnya, yang mempunyai kekuatan tinggi-tinggi ya, gagah, tapi kejem. Wa inna lan nadkhulaha, dan sesungguhnya kami tidak akan masuk kepadanya, hatta yakhruju minha, sehingga mereka keluar darinya. Fa yakhruju minha, maka jika mereka keluar darinya, fa inna dakhiluna, maka kami masuk laha kepadanya. Qala lahum, maka berkata laki, qala lahum, berkata kepada mereka rajulani, oleh dua laki-laki, minal ladzina yakhafuna, daripada orang-orang yang takut, mukhalafata amrillah, menyalahi akan perintah Allah, wahuma yusha'u, keduanya adalah yusha' wa kalibun, dan kalib. Ada dua orang yang takut kepada perintah Allah, namanya yusha' dan kalib. Minan nukoba illadzina ba'asahum Musa fi kashfi ahwal jababirati. Minan nukobai, daripada pemimpin-pemimpin, alladzina ba'asahum, orang-orang yang Allah Ta'ala bangkitkan mereka, orang-orang yang ba'asahum Musa, yang Nabi Musa kirim, fi kashfi ahwal jababirati, di dalam membuka keadaan-keadaan ya, orang-orang yang jababirah, yang tadi itu, yang kuat lagi kejem. Siapa sih mereka gitu, mau diteliti. An'amallahu alaihim, Allah memberikan nikmat alaihima, kepada keduanya, bil ismati, dengan penjagaan. Fakatama, lalu keduanya menyembunyikan, matta'a alaih, apa yang keduanya lihat atasnya, min alihima, min alihim, dari keadaan mereka jabarin, illa an Musa, kecuali ya, kepada Nabi Musa dikasih tahu, sama Nabi Musa dikasih tahu, sama yang lain enggak dikasih tahu tentang keadaan jabarin itu ya, sisa-sisa kaum Ad yang tinggi-tinggi, yang gagah-gagah. Mikhilafi baqiyati nukabai, lain halnya sisa daripada pemimpin-pemimpin yang lainnya, lain halnya setinggal pemimpin-pemimpin lainnya. Fa'awshawhu fajabunu, maka mereka menebarkan kepadanya akan dia, lalu mereka pun takut.
Udkhulu alaihimul baba, masuk olehmu, serbu olehmu akan ya, atas mereka lewat pintu babal qaryati, pintu kota kampung, ya pintu kota ya. Wala takhshawhum, janganlah kamu takut kepada mereka. Wala takhshawhum, janganlah kamu takut kepada mereka. Fa innahum ajasadun, karena sesungguhnya mereka jasad-jasad bila kulubin, tanpa hati. Jadi badannya doang gede, hatinya kecil. Jadi jangan takut. Fa iza dakhaltumuhu, maka apabila kamu masuk kepadanya, fa innakum ghalibuna, maka sesungguhnya kamu akan menang. Qala, keduanya berkata, Yusha dan Kalib, zalika, demikian itu, tayakunan, dengan yakin, binasrillah, dengan pertolongan Allah, wa injazi wa'di, dan ya, menepati janjinya Allah, ya, tepat janji Allah, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang beriman. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha, sesungguhnya kami tidak masuk kepadanya abadan selamanya, madamu fi'a, semasa mereka berada di dalamnya. Fazhab anta wa rabbuka, maka pergilah engkau, wa rabbuka, dan Tuhan bersama Tuhan engkau. Faqatila, berperanglah kamu, perangi olehmu hum, mereka, perangi olehmu berdua akan mereka. Inna hahuna qa'idun, sesungguhnya kami di sini duduk, enggak ikut perang, ya, anil kitali, ya, tidak ikut perang. Annya bimana tarki. Qala Musa, ina izin, berkata Nabi Musa ketika itu, Rabbi, wahai Tuhanku, innila amliku illa nafsi, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai kecuali diriku sendiri. Wa illa akhi, dan kecuali saudaraku. Wa la amliku ghairahuma, dan aku tidak dapat memiliki selain keduanya. Fajburhum ala ta'ati, paksalah mereka ya Allah atas ta'at, paksalah mereka ya Allah untuk ta'at. Fafruk, fafsil bainana, pisahkanlah bainana di antara kami, wa bainal qaumil fasiqin, dan di antara kaum yang fasik. Fasik orang yang suka berbuat dosa, fasik. Al murtakibu bil kabair wal musiru bisagair, itu orang fasik. Orang yang melakukan dosa besar dan orang yang senantiasa melakukan dosa kecil, itu fasik. Qala ta'ala lahu, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, fa innaha, maka sesungguhnya, ail ardal muqaddasata, bumi yang disucikan, muharramatun alaihim, itu diharamkan atas mereka, ayyadkhuluha, bahwa mereka masuk ke dalamnya. Arba'ina sanatan, 40 tahun. Jadi mereka diharamkan untuk masuk kepadanya 40 tahun. Yatihuna, mereka yatihuna, yatahayyaruna, bingung, fil ardi, di bumi. Wa iya, dan dia itu tis'atu farasikha, ada ya 9 farsah. Qala Ibnu Abbas, mengatakan akan dia oleh Ibnu Abbas ada 9 farsah. Fala ta'sa, maka janganlah kamu tahzan, duka cita, alal qaumil fasikin, atas kaum yang fasik. Jangan takut sama orang yang fasik, orang yang berbuat dosa. Jangan gentar. Ya. Jadi kalau ada orang yang fasik, kita jangan takut. Orang yang suka berbuat dosa, kita taat umpama, kita suka sering ibadah, enggak usah takut sama dia. Ya. Tadi dibilangin apa? Dia cuma jasad doang, hatinya rapuh. Ya. Dia enggak ada pegangannya, pegangan cuma dirinya aja.
Nah kalau yang taat pegangannya Allah kuat. Makanya orang jihad kan ayah, masya Allah. Ya, bagaimana tuh orang jihad? Sampai dia ada bom bunuh diri itu walaupun kagak benar gitu ya. Tapi berani itu karena apa? Ini ya, doktrinnya kuat. Fala ta'sa, ya, janganlah, maka oleh karena itu jangan kamu tahzan, jangan kamu duka cita alal qaumil fasikin, atas orang yang fasik. Ru'ya telah diriwayatkan annahum, bahwasanya mereka kanu adalah mereka yasiruna al-laila, mereka berjalan di waktu malam jadina ya, dengan penuh ya keberanian, kesungguhan ya, dengan penuh kesungguhan malam jalan. Fa idza asba'u, maka apabila mereka masuk waktu pagi, idzan hum fil mawdi alladhi ibtada'u minhu, tiba-tiba mereka pada tempat yang mereka awali. Di jalan berangkat malam-malam, gagah dengan gagahnya. Pas udah sampai besok pagi, dia berada di awal dia jalan. Gimana tuh? Nah, kok di sini lagi? Kayak orang ngimpi jadi. Wa yasiruna an-na'ara, dan mereka berjalan di waktu siang, kadzalika begitu juga. Hattan qaradu kulluhum, sehingga mereka binasa, mati seluruh mereka. Sehingga mati mereka. Illa kecuali man lam yablughil isrina, kecuali orang yang belum sampai umurnya 20 tahun. Ya, jadi masih muda 20 tahun. Ya. Kecuali umurnya 20 tahun, enggak mati enggak. Ya. Yang itu umur di bawah 20 tahun memang sedang-sedangnya itu. Menggunakan tuh kesempatan yang baik. Jangan dibuang-buang. Jangan jadi pembohong. Jangan jadi tukang maksiat. Jangan. Gunakan sebaik-baiknya masa muda. Ya. Man asraqat bidayatu asraqat nihayatu. Siapa yang masih mudanya sudah gemilang, terang, udah tuanya terang. Jadi siapa yang awalnya, ini macam-macam orang menerjemahkan, menafsirkan redaksi ini, ibarat ini. Kalau masih mudanya sudah taat, tuanya gemilang. Man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Nah, jadi kamu masih muda, anak muda, berlomba-lomba. Suciin amal. Enggak mau maksiat. Cerdas, pinter, ilmuwan. Ilmu itu penting. Iya. Ilmu penting. Ilmu dan adab dua. Adab aja ilmu kagak ya. Enggak bagus juga. Ilmu doang enggak adab ya enggak bagus juga. Dua. Tapi adab nomor pertama. Jadi ilmu penting. Imam Ghazali ya, kebanyakan kitabnya di awal kalau yang dibahas apa? Ilmu dulu yang dibahas. Ya. Penting ilmu. Jadi jangan sampai dikalahkan orang yang berilmu. Kenapa? Karena Allah udah tinggiin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang tinggiin. Kamu mau rendahin. Jangan, ilmu. Nomor satu ilmu. Jangan sampai dibelakangin ilmu itu, ilmu.
biar muda ilmunya ada, dan dia apalagi dia pakai ilmunya, masya Allah. Justru yang hebat itu kalau udah tua dia benar ya pantas. Dikit lagi sampai. Nah kalau masih muda ilmunya banyak, lalu dia mengamalkan ilmu soleh, masya Allah, seribu atu. Bahasanya begitu. Itu yang bagus. Anak muda tapi soleh, ilmu, masya Allah. Kita bantu, jangan kita, ya, apa, kita singkirkan. Kenapa? Inilah estafet kita. Nanti ketika kita enggak ada, dia yang menjadi penerus kita, bukan orang yang bodoh. Begitu. Kalau saya marah banget tuh kalau umpama anak muda disingkirin, saya marah banget. Dia punya ilmu, ya. Lalu dia akhlaknya bagus. Nah ini. Kita dukung. Kenapa? Kalau bukan dia, siapa lagi? Ini generasi kita, generasi masa depan kita di masa milenium. Ya. Karena susah. Ya, jangan udah tua baru pengen jadi kiai. Kemarin masih muda malas ngajinya, diserampang orang. Kan sekarang begitu ya. Masya Allah. Jangan sampai begitu. Dan saya ngalamin masih muda begitu ya, ada yang bagaimana bagaimana. Saya sangat mendukung sekali kalau ada anak muda ya, ilmuwan lalu ibadah, masya Allah, akhlaknya mulia, ilmunya banyak, masya Allah. Kita dukung, ayo ayo ayo, masya Allah. Karena apa? Ngaji itu susah, semangat ngaji itu susah. Semangat ngaji itu susah. Semangat ngaji susah. Orang maunya matang aja. Iya, kalau udah maunya jadi kiai aja langsung enggak bisa. Ya. Ustaz, ya ini saudara saya beliau di apa namanya? Udah sering yang main begini di Sidika ya, Ustaz. Ya. Sudah lama juga Ustaz ya. Jadi tahu dunia santri, iya, masya Allah. Ngaji itu yang penting, ngaji, 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 ngaji. Saya ngaji bolak-balik di Rawa Buaya itu 19 tahun saya bolak-balik siang malam, masya Allah. 19 tahun sebagian aja bisa 12 kitab ngaji. Siapa itu kira-kira? Suka saya merasa jemu gitu, ya Allah. Tapi biarin dah, nggak apa-apa. Ngaji itu 19 tahun, bayangin itu. Saya nggak pernah main, nggak pernah saya nggak main. La uju wala fakhra. SD doang saya main, SMP saya nggak pernah main. Dari mulai SMP. Nih sahabat saya ngetahu dah nih. Nih ada teman saya sekolah nih tahu semua kan nih. Ibu Ida itu ya. Itu sahabat saya yang baik sekali itu ya, masya Allah. Masya Allah. Saya nggak pernah main tuh Ustaz. Dari SMP masuk SMP nggak pernah main, sama sekali nggak main. Udah ngaji sekolah, ngaji sekolah, ngaji sekolah, masya Allah. Karena pengen pesantren kagak punya duit, jadi alhamdulillah punya saudara kiai, jadi ngaji sama saudara, masya Allah, seneng banget. Capek, yang namanya jatuh dari motor sering, sakit mulu ya sering itu, ditabrak sama mobil, aduh, tabrak sama motor, jatuh dari motor sering, sering. Kagak sembuh-sembuh. Kenapa? Kagak diurut. Makanya sekarang kalau ada yang jatuh, santri, urut-urutnya, rame dah tuh. Kata kiai diurut, katanya. Ya begitu kan, Neng? Wah, udah parah.
Kenapa? Karena saya pengalaman dulu. Saya enggak ngurut, itu sakitnya luar biasa. Dia berobat ke dokter enggak sembuh-sembuh. Sembuhnya diapain? Diurut. Ya emang belum diurut jatuh. Masya Allah. Saya pernah gali sumur di rumah guru saya, enggak bisa napas. Ini Ustaz Usep ya. Enggak bisa napas, Ustaz. Suruh dia angkat. Takut mati di bawah, Masya Allah. Saya udah lupa, adik beliau inget terus tuh kalau saya ke sana. Itu dia dulu, katanya di sini tuh. Iya, gali sumur. Udah mau mati, enggak bisa napas katanya. Sampai begitu ngaji. Masya Allah. Coba bayangin, di Rawabuaya ngaji dari sini jalan kaki, naik motor. Apa? Enggak naik motor. Ngeteng. Dari subuh nungguin di sini di depan. Kalau pengen naik mobil terus nungguin di depan, turun di Pesing. Dari Pesing naik lagi mobil turun di Rawabuaya. Kalau pengen ongkosnya murahan dikit, dari depan ya jalan dulu ke sana. Di bawah tol. Nah, naik KWK B14. Turun di dekat ke Wahab sana. Jalan lagi ke Rawabuaya. Ke Makmun. Masya Allah. Itu jalan kaki. Subuh-subuh jalannya jam 4:30. Bayangin tuh. Kita datang-datang mau jadi kiai aja. Waduh. Ini serampang orang. Mau dipanggil kiai, mau dipanggil ustadz aja. Waduh. Jadi bercapek-capek dulu. Nanti Allah akan kasih. Ini seperti ini kan, Masya Allah. Iya, mau ngaji, mau main kan enak-enak kan, main kan jalan-jalan ya. Tapi mau ngaji aja kan. Ini kan patut kita kasih ya penghargaan. Jadi dia mau ngaji, Masya Allah. Orang nggak mau ngaji, ini mau ngaji. Kita patut kasih penghargaan. Susah. Makanya ini saya buat ini pesantren gratis. Baik buat orang kaya maupun orang miskin. Kenapa? Kalau orang kaya saya hadiah kepada semangatnya. Alhamdulillah sekarang banyak nih orang kaya nih. Orang miskin emang pantas kita kasih gitu ya. Itu. Jadi saya sangat pendukung sekali pemuda yang mau ngaji. Masya Allah. Masya Allah. Dan kalau kita senang sama orang ngaji, insya Allah sama ustadz, sama kiai, sama ulama jangan kita benci. Nanti anak kita ada insya Allah. Ya. Kalau enggak ada anak, cucu. Kalau enggak ada cucu, cicit. Kalau enggak ada cicit, apa namanya? Cericit gitu ya. Nah, itu ada di dalam kitab ya. Kita bantuin orang ngaji, ulama dalam kitab ya. Talimu ta'alim tuh, nanti ada gitu. Oh, kita bantuin ulama gitu. Wa kana ya. Wa yasiruna haraka dzalika, mereka berjalan di waktu siang seperti itu, hatta qaradu kulluhum, sehingga mereka mati semua, illa malam ya bulughil isrina, kecuali orang yang ya belum sampai umurnya 20 tahun enggak mati. Qila dikatakan wa kanu, dan ada mereka jumlahnya sita mi'ati alfin ya, ada 600 ribu. Masya Allah. Wa mata, mati Harunu oleh Harun, wa Musa dan Nabi Musa, fitih di padang tih. Wa kana rahmatan lahuma, dan adalah itu sebagai rahmat untuk keduanya meninggalnya tuh.
wa azaban, dan azab li ulaika, bagi mereka, ya, umat mereka. Wa sa'ala Musa rabbahu, Nabi Musa minta kepada Tuhannya, inda mautihi, ketika matinya, maksudnya sedikit lagi matinya, ya, dekat kematiannya, ayu duniahu, agar Allah dekatkan dia, minal ardin muqaddasati, daripada bumi yang disucikan, ramyatan, ya, dekatnya itu selemparan, bihajarin, dengan batu, dekat, jadi dekat, ya, selemparan membatu sampai segitu dekatnya. Fa'adanahu, lalu Allah mendekatkan dia, kama fil hadisi, sebagaimana dalam hadis, wa nabba'a, ya, dan ia mengangkat, Allah mengangkat menjadi Nabi Yusha', akan Nabi Yusha' ba'dal arba'ina, setelah 40 tahun. Emang orang begitu, 40 tahun baru ada, 40 tahun umur, 40 tahun. Orang mulai naik gitu ya, 40 tahun. Wa amara biqitalil jabbarina, dan Allah perintahkan untuk memerangi orang-orang jabbarin, ya, orang yang kuat tapi kejam. Fasara, lalu ia jalan, ya, biman baqiya mahu, dengan orang yang, ya, yang tersisa bersamanya. Wa qatalahum, dan ia perangi mereka. Wa kana yaumal jumu'ati, dan ada itu hari Jumat. Wa waqafat lahu syamsu, dan berhenti matahari kepadanya saatan, satu saat matahari sampai berhenti, ya, hatta faraga min qitalihim, sehingga selesai daripada perang mereka, baru jalan lagi. Rawi Ahmad, meriwayatkan Imam Ahmad fi musnad, dalam musnadnya, hadis, ya, inna syamsa, akan sebuah hadis, sesungguhnya matahari lam tuhbas, ya, hatta basharin, ya, illa liyusha'a layaliya sara ila baitil maqdis, tidaklah diberhentikan atas seorang manusia itu matahari kecuali kepada Yusha, Nabi Yusha. Ya, enggak ada pernah berhenti matahari jalan, tek, ya, kecuali kepada Nabi Yusha. Ya, pada beberapa malam ia berjalan ke Baitul Maqdis. Shadaqallahul Azim, wa sallu alaihi.